Laqad kana fi qasasihim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Ibratun bagi siapa? Ulil albab, orang yang mempunyai akal. Ulil albab, lub. And albab daripada kata dasarnya lub. Bila cakap tentang lub, lababa ia ada kaitan dengan kacang. Kacang, kita tidak hanya makan kacang kulitnya, tapi kita melihat apa isi di dalam kulit itu, iaitu isi kacang itu sendiri. Kita bila kita makan kuaci, kita tidak melihat tentang semata-mata kulitnya, tapi kita makan apa yang ada di dalam kulit itu, iaitu isi kuaci. Maka ulil albab, catat ni. Ulil albab, siapakah ulil albab? Bukan Ahmad Albab, Ahmad Albab tu lain. Ulul albab. Kalau cakap tentang kacang dan juga kuaci tadi, orang yang mengambil isi dalam erti kata mudahnya, ulul albab, orang yang tidak dikaburi oleh lapisan luar ataupun oleh keserabutan. Sebab apa? Orang yang macam ni, dia tidak hanya memerhatikan tentang kulitnya, tapi dia akan mencari tentang isinya. Sebab itu bila kita baca surah Yusuf ini, maka kita dapat pelajaran yang sungguh luar biasa. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Pelajaran bagi siapa? Li ulil albab. And bukanlah orang yang semata-mata melihat kepada seronoknya kisah ni. Macam tu rupanya. Tak, dia tidak hanya melihat perkara itu, bahkan dia akan memberi perhatian. Apa ibrahnya? Apa pelajaran untuk diri saya? Jadi sebelum kita masuk kepada perbincangan yang banyak daripada surah ini, kita letakkan dalam kepala kita apa pelajaran yang saya nak berikan perhatian pada surah Yusuf ini agar ia menjadi panduan kehidupan saya sampai bila-bila insya-Allah.